Oke. Kita akan unboxing paket kiriman dari Shopee, yaitu LCD. Aduh, lampu nih ya. Lampunya matiin aja deh. Iya. Dia kirimannya itu LCD untuk handphone Oppo dan Advan. Ini ada dua. Kita buka satu-satu. Gelap nih. Pakai ini terang. Di mana? Di mana? Coba sini deh. Ini packingnya agak kurang bagus sih. Bagusannya satu lagi itu. Packingnya lebih mantap. Oke, kita terbuka. Ini simpan di bawah dulu, biar nggak sempit. Ya, di dalamnya pakai pelindung, bagus juga. Cuman yang di pelindung buat yang di luar itu kurang ya. Ini apa ini? Oh, buat retur. Retur harus ada bukti, itu ya ini buktinya kita unboxing sebelum kita pasang ke handphone, kita harus unboxing paketnya, takutnya ada apa-apa di jalan. Ya, ini buat Oppo A11W ya, ini LCD-nya aja nggak sepaket ya. Biasanya saya beli sepaket LCD sama touchscreen. Ini berhubung saya punya touchscreen, jadi ntar dikanibal. Ya, kita coba pasang aja. Oke. Terang. Tapi ini kalau nggak dihidupin gelap. Bingung nih, harusnya ini di sini ya. Ya, maaf, pemula, bukan kameramen. Ya, ini handphonenya. Ini copotan, udah pecah. LCD-nya juga copotan, kanibalan. Bisa dilihat. Nah, itu. Ini copotan. Ntar kita ganti sama LCD yang baru. Bisa dilihat dulu.
Lagi loading. Ya, bisa dilihat. Aduh, matiin dulu dah. Nah, ya, bisa dilihat. Ya, elah. Oke. Yang sebelah bawah itu udah rusak ya, nggak ada. Tapi touchscreen masih bagus. Ini akan kita ganti. Mudah-mudahan fix ya. Oke, sekian dulu tutorial berikutnya cara pemasangan LCD touchscreen Oppo A11W. Oke, terima kasih.